Kita siap untuk besok, semoga semua lancar, kita bisa main bagus dan bisa meraih 3 poin yang sangat penting buat kita untuk sekarang. Sampai saat ini saya dan teman-teman dalam kondisi sehat semua ya, siap semua. Kita tetap sama, kita tetap berjuang buat pertandingan besok. Semoga dipermudah untuk 3 poin besok. Amin. Ya, saya tahu mungkin yang ada 2 pertandingan yang kita tidak main bagus, menjadi Barito sama Persebaya, tapi menurut saya kemarin lawan Dewa kita sudah mulai kelihatan main lebih bagus. Mungkin ya kita tidak beruntung karena mereka bisa dari 3 kali shooting bisa, 4 kali shooting bisa langsung jadi skor. Tapi dengan permainan kita saya lihat sudah bagus. Harus tetap jaga apa yang terbaik yang kita lakukan kemarin dan kita sudah latihan untuk transisi lebih rapid biar kita tidak ada masalah besok. Bersama ya, tetap berjuang untuk diri sendiri paling penting, kemudian untuk tim. Jangan pernah putus asa karena perjalanan kita juga masih panjang. Kita juga masih bisa bersaing di atas ya. Persaingan pertama kita juga bisa mengimbangi lah di setiap pertandingan. Ya semoga kita lebih beruntung, bisa lebih maksimal juga kita di besok. Ya pasti ada beberapa rotasi. Karena kita coba di latihan kemarin dan ya. Saya cari yang terbaik, ya menurut saya ini yang terbaik.